Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nandang Suherwan, SPDMM, Kepala SMA Negeri 1 Jasinga. Permasalahan yang dihadapi sekolah ini adalah terjadinya lost learning akibat pandemi COVID-19. Pertama, motivasi peserta didik kurang. Kedua, pendidikan karakter mengalami pergeseran. Dan ketiga, semangat guru dalam mengajar membutuhkan suntikan motivasi dari pimpinan. Dalam menghadapi permasalahan di atas, saya mengidentifikasi masalah dan berupaya untuk menjalin komunikasi efektif dengan seluruh stakeholder atau warga sekolah SMA 1 Jasinga, konsen dalam terwujudnya sekolah unggulan yang berkarakter Pancasila, kompetitif, dan inovatif, serta berwawasan lingkungan. Oleh karenanya, sebagai pimpinan, kami berupaya 1. Menciptakan suasana sekolah yang bersih, asri, sehat, dan nyaman. 2. Berkoordinasi dengan seluruh wakil kepala sekolah untuk menyamakan persepsi dan tindakan. 3. Melakukan rapat koordinasi dan evaluasi setiap bulan yang dihadiri seluruh guru dan staf tata usaha sebagai upaya meningkatkan motivasi dari guru sebagai pengajar dan pendidik. 4. Memfasilitasi kebutuhan belajar yang berkaitan dengan pemanfaatan teknologi. 5. Selain itu, untuk mengatasi permasalahan pergeseran karakter baik, maka saya mencoba membuat program duha berjamaah yang diikuti oleh seluruh warga sekolah. Dengan pembiasan ini, diharapkan dapat tercipta lingkungan kondusif yang berkarakter Pancasila. Terima kasih banyak. Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan kekuatan untuk terus mengabdi dan bekerja dengan ikhlas demi mewujudkan Jabar juara lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.